Pemirsa, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Dengan sukacita, kami kembali hadir di layar kaca Anda dalam program acara Kutahu yang kupercaya. Kalau Anda adalah pemirsa setia dari episode-episode yang kami tayangkan, mungkin seringkali Anda mendengarkan perkataan bahwa kalau kita harus selamat, kita harus memiliki Yesus dan lain sebagainya. Nah mungkin ada pertanyaan di dalam hati Anda, bagaimana caranya saya bisa datang kepada Yesus, saya bisa selamat, apakah saya harus bawa sejumlah uang, apakah saya harus melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dalam beberapa episode ke depan kita akan membahas hal itu dan tentunya masih bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Esra Soru. Untuk itu pastikan. Anda mengikuti setiap siaran kami dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, Saran dan komentar: sampaikan melalui SMS di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, siapkan hati Anda saat ini dan siapkan dirimu untuk diberkati Tuhan lewat program acara "Kutau". Yang kupercaya, Shalom, saudara-saudara. Ya, baik kita hari ini dalam episode ini akan masuk pada topik yang baru yakni soal iman dan pertobatan. Dan kalau Saudara mengikuti setiap episode yang kami tampilkan, maka semuanya membangun suatu jalan pemikiran yang mengarah pada satu titik. Kita memulai pelajaran kita itu pertama-tama itu soal dosa di mana kita membahas 10 hukum dan tujuan membahas semua itu hanya untuk membuktikan satu hal bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita menghabiskan banyak episode untuk membahas dosa. Setelah dosa selesai, kita mulai membahas topik yang baru yaitu akibat atau hukuman dosa dan kita menghabiskan banyak episode juga untuk membahas ini. Berbagai macam akibat dari dosa, kita sudah mempelajarinya. Nah, setelah kita melihat akibat dari dosa maka hal ketiga yang kita melihat atau kita pelajari itu adalah bahwa Yesus adalah Juruselamat manusia. Nah, tapi membahas Yesus Juruselamat manusia kita perlu membahas pertama siapakah Yesus itu dan kedua apa yang sudah Dia kerjakan bagi kita demi penebusan. Nah, kita sudah menghabiskan banyak episode untuk ini juga dan setelah Yesus mati di atas kayu salib menggantikan hukuman kita. Maka sekarang kita masuk kepada topik yang baru yakni soal iman dan pertobatan. Jadi Saudara melihat kronologi pembahasan kita semua mengarah kepada satu titik ya. Dan sekarang kita membahas soal iman dan pertobatan. Saudara hal pertama yang ingin saya sampaikan dalam poin ini adalah bahwa Kitab suci mengajar kepada kita bahwa manusia diselamatkan oleh iman saja. Manusia diselamatkan oleh iman saja, bukan karena perbuatan, bukan juga iman plus perbuatan, tapi iman saja, iman sendiri. Salah satu semboyan reformasi adalah "sola fide", yang artinya adalah "hanya iman". Jadi, manusia diselamatkan hanya iman bukan perbuatan hanya iman dan bukan iman plus perbuatan. Kalau manusia diselamatkan hanya iman dan bukan perbuatan berarti perbuatan memang tidak bisa menyelamatkan manusia. Perbuatan yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan baik. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena ajaran kitab suci mengajarkan bahwa di luar Kristus Sebenarnya manusia sama sekali tidak bisa berbuat baik. Di luar Kristus manusia sama sekali tidak bisa berbuat baik. Ini dinyatakan secara eksplisit dari sejumlah ayat kitab suci yang saya mau kita memperhatikan ayat-ayat ini. Roma pasal 3 ayat 10 seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya. Tidak ada yang benar satu orang pun tidak. Di semua manusia di seluruh dunia tidak ada yang benar satu pun tidak. Lalu ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Jadi menurut kitab suci manusia setelah jatuh dalam dosa ini tidak ada satu pun yang berbuat baik. Lalu Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal ter, terbuat apa yang baik. Ya, di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Aku ini manusia dan di dalam aku ini satu kebaikan pun tidak ada. Wah, ini aneh ya. Ya. Seringkali kita menemukan, oh ada orang-orang ya yang bahkan tidak percaya Yesus pun orang baik. Ya, Ada banyak orang baik dalam dunia, itu menurut pandangan dunia. Tapi menurut kitab suci, di dalam aku sebagai manusia tidak ada satu pun yang baik. Jangankan bicara banyak kebaikan, satu pun tidak ada. Kalau satu kebaikan saja tidak ada, terus yang ada apa saja? Kejahatan. Berapa banyak kejahatan? Ini teks kitab suci ya, satu ayat lagi Titus 1 ayat 15 bagi orang suci semua semuanya suci tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beri, beriman suatu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka najis perhatikan bagi orang najis bagi orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci ya satu pun tidak ada yang suci. Lalu Markus 10 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tidak ada yang baik selain Allah. Berarti hanya Allah yang baik, yang bukan Allah tidak baik semua. Tidak baik semua. Kalau begitu di sini kita bisa lihat ayat-ayat ini menyatakan secara eksplisit bahwa yang namanya manusia berdosa itu tidak ada kebaikan sama sekali. Kalau kita anggap bahwa manusia itu tidak ada dosa, maka dia putih bersih. Kalau kita anggap bahwa manusia itu ya dia suci, tapi ada sedikit-sedikit kejahatan, maka dia adalah putih dengan bintik-bintik hitam. Atau kalau dia ini orang jahat tapi ada baiknya dikit-dikit, maka dia adalah hitam tapi ada bintik-bintik putih. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan satu pun, maka dia hitam legam. Putih sempurna, putih bintik-bintik hitam, hitam bintik-bintik putih, atau hitam legam. Seperti apakah manusia berdosa? Suci sempurna, putih bersih. Gak mungkin lah, ya. Semua juga sadar bahwa kita tidak putih, tapi ternyata dalam kenyataan ada yang merasa bahwa dia tuh putih, ada bintik-bintik hitam, dan ada yang merasa, "Saya ini memang hitam, tapi ada bintik-bintik putih, ya. Saya ini orang baik, tapi ada sedikit jahatnya, atau saya ini orang jahat, tapi ada baik dikit-dikit." Atau saya ini orang jahat yang tidak ada kebaikan sama sekali. Ayat-ayat yang kita baca tadi kira-kira yang mana yang cocok. Putih bintik hitam, hitam bintik putih, atau hitam semua? Hitam semua kayaknya ya. Roma 3 ayat 12 tadi tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Roma 7 ayat 18. Titus 1 ayat 15, satu pun tidak ada yang suci. Markus 10, tak seorang pun yang baik selain dari Allah. Kalau begitu kelihatannya kitab suci menunjukkan bahwa manusia yang berdosa ini bukan orang jahat yang ada baik sedikit. Atau orang baik yang ada jahat sedikit. Tapi ini betul-betul jahat tanpa kebaikan sama sekali. Ya, tanpa kebaikan sama sekali. Wah, ini kayaknya bertentangan dengan fakta ya. Tapi nanti kita bahas ya. Selain itu saudara, ada ayat-ayat lain yang kalau ini ayat-ayatnya eksplisit yang sudah kita lihat. Tapi ada ada ayat-ayat yang sekalipun tidak eksplisit tapi mengajarkan bahwa memang dalam manusia berdosa, tidak nah mungkin ada kebaikan. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata mata dan seterusnya ya saudara perhatikan ini ketika dilihat Tuhan kejahatan manusia besar di bumi bahwa dan bahwa segala, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan selalu membuahkan hasil membuahkan kejahatan semata mata ini ada tiga ketiga kata penting pertama segala kedua selalu ketiga semata mata kalau ada segala selalu semata-mata membuahkan kejahatan atau cenderung hatinya pada kejahatan, cenderung itu apa ya? Namanya cenderung itu artinya, kalau begini namanya netral, kalau begini namanya cenderung kanan, kalau begini namanya cenderung kiri, nah. Cenderung itu miring ke sini. Nah, manusia di bumi, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi, kalau kejahatan di sini, kita ini sudah miring ke sini. Kita bukan lahir dengan netral, kita ini sudah lahir, sudah miring kejahatan. Apakah kadang-kadang miring ke jahat, kadang-kadang miring baik, segala kecenderungan hatinya selalu. Membuat kejahatan semata-mata. Itu berarti kita ini sudah miring pada jahat. Bukan miring pada jahat lalu sebentar miring pada baik. Lalu itu miring jahat lagi. Tidak, kita selalu miring ke jahat. Kecenderungan kita itu pada kejahatan. Penghutbah 9 ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Dan kekebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan: hati full kejahatan, bukan kejahatan setengah atau kejahatan mayoritas full penuh dengan kejahatan. Berapa lama seumur? hidup manusia berdosa seumur hidup hatinya penuh dengan kejahatan ya penuh dengan kejahatan Yohanes 8 ayat 34 Kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa tiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa Anda berbuat dosa Anda hamba dosa berbuat dosa hamba dosa berbuat dosa hamba dosa maka kita semua adalah orang berdosa, maka kita semua ini adalah hamba dosa. Nah apa artinya kita ini hamba dosa? Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Apa artinya bebas dari kebenaran? Kebenaran tidak ada dalam kamu. Jadi bagi orang berdosa, dia hamba dosa dan kebenaran sedikit pun tidak ada di dalam dirinya, ya, di dalam dirinya. Jadi orang di luar Kristus itu kebenaran sedikit pun tidak ada, kebaikan sedikit pun tidak ada. Full kejahatan. Full perbuatan yang tidak baik. Yohanes 15 ayat 45. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia ti, kalau ia tidak tinggal pada pokok, pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu ting, tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, dalam Kristus, ya, kamu tidak mungkin berbuah kebaikan. Nah mungkin. Di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang di luar Kristus tak mungkin berbuah, maka orang di luar Kristus tak mungkin ada perbuatan baik. Tidak mungkin. Ya. Satu ayat lagi, Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tak mungkin berkenan pada Allah. Jadi, ayat-ayat ini biarpun tidak eksplisit, tapi secara implisit berarti bahwa memang dalam manusia berdosa, satu kebaikan pun tidak ada. Seluruh hidupnya jahat, seluruh hidupnya adalah dosa. Jadi kitab suci mengajarkan bahwa semua orang adalah orang berdosa. Ada ayat-ayat lain juga yang menyatakan kelompok tertentu tidak bisa berbuat baik. Misalnya Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodoh umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak punya pengertian. Mereka pintar berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik tidak tahu. Pintar buat jahat. Mau pintar main musik, kursus musik mau no pintar bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Ya. Tapi untuk kejahatan, tak usah kursus. Otomatis tahu, pintar. Ya kan? Begitu lahir, tak usah ajar cara egois. Langsung bisa. Ya kan? Kenapa? Kita ini mempunyai sifat dosa. Ya. Yang diturunkan dari nenek moyang kita Adam. Karena nenek moyang kita Adam ini naturnya dosa. Dia melahirkan keturunan yang berdosa. Menurunkan sifat dosa ini kepada kita. Sifat dosa ini ber, kalau ada kesempatan dia lalu berbuah dosa. Tapi sifat dosa ini melekat. Anak bayi punya sifat dosa. Makanya tidak usah kursus kejahatan. Tidak usah kursus menipu. Ya otomatis keluar ya Nah, maka mereka pintar berbuat jahat tapi berbuat baik tidak tahu. Dalam Yeremia 13 ayat 23 dikatakan firman Tuhan, "Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat hai orang-orang? Masakan kamu dapat berbuat baik hai orang-orang yang membiasakan berbuat jahat? Macan tutul tidak bisa ubah belangnya. Orang Ethiopia tidak bisa ubah kulitnya." demikian kamu pun tidak bisa buat baik. Maka Saudara, itu berarti ya bahwa sekali lagi saya berikan ayat yang banyak untuk menunjukkan bahwa orang di luar Kristus betul-betul tidak bisa buat baik. Seorang namanya ZI Williamson mengatakan, "Karena manusia itu rusak dan dikotori dalam setiap bagian, dia berbuat dosa terus-menerus." Dia tidak bisa melakukan apapun yang bukan dosa dari sudut pandang Allah. Tapi kenapa seperti itu ya? Kenapa tidak ada satu orang pun yang baik? Kenapa kok Tuhan ini melihat semuanya jahat full? Ya, karena begini. Coba Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Cukup. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi semua manusia di luar Kristus tidak ada yang baik. Tanpa iman tidak mungkin berkenan pada Allah. Tanpa iman pada Kristus. Kalau kamu tidak beriman pada Kristus, kamu sama sekali tidak berkenan. Tidak beriman pada Kristus, tidak berkenan. Tidak beriman pada Kristus, tidak berkenan. Tidak Kristus, tidak berkenan. Maka semua manusia di luar Kristus yang tanpa iman, tidak ada satupun berkenan kepada Allah biarpun hari-hari teriak ala-ala terus tak ada berkenannya. Ya. Lalu, Roma 14, 23 Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Adalah dosa. Ini menarik Saudara. Coba saudara pikir ya. Ayat-ayat yang sudah kita lihat ini semua orang di luar Kristus jahat semua. Tidak ada yang baik. Bagaimana dengan fakta di lapangan? Saya tanya. Apakah ada orang Kristen yang jahat? Yang jahat terus? Ada banyak juga ya. Apakah ada orang Kristen yang baik? Ada. Kalau orang percaya Yesus, tapi menurut ayat ini kalau orang tidak percaya Yesus di luar Yesus nggak ada satupun yang baik. Kalau pikirannya modelnya seperti ini saya tanya di agama A ada orang yang baik di sana? Ada. Kelihatannya ada ya. Di agama B ada orang baik? Ada. Agama C ada? Banyak juga ya. Tapi kalau kita mengajak pada ayat-ayat ini Orang di luar Kristus tidak ada yang berbuat baik Apakah di agama sana ada orang baik? Tidak ada Mereka tidak percaya pada Kristus tidak ada yang baik Di agama B ada yang baik? Tidak ada Di agama C ada yang baik? Tidak ada Semua agama tidak ada yang baik Jangankan semua agama di dalam gereja pun Orang tidak ada yang baik Karena ada orang dalam gereja Tapi tidak dalam Kristus ya kan? Jadi itu berarti bahwa aneh ya. Masa di agama sana nggak ada orang yang baik sama sekali. Kenapa bisa begitu? Karena tadi yang sudah di ayat 2 dibaca Ibrani 11, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah atau Roma 23. segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sekarang coba pikirkan. Saudara saya kasih kesempatan beberapa menit mikir. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mikir masing-masing. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sudah mikir? Oke, ada tiga kata penting: segala sesuatu tidak berdasarkan iman tanpa iman itu sama dengan dosa. Oke, kami, kita ambil contoh ada orang miskin lalu saudara tolong. Tolong orang miskin. Baik? Baik, baik? baik. Waktu saudara tolong orang miskin mestinya baik. Tapi dilihat apakah ada iman dalam diri saudara? Tidak ada iman. Kalau begitu? Apa? Dosa. Jadi tolong orang miskin tapi tidak ada iman sama dengan dosa. Jadi waktu Bapak menolong orang miskin, Bapak berdosa. Uh, ada gempa di NTB. Kamu mau kasih sumbangan. Baik enggak? Baik. baik. Kasih sumbangan baik. Tuhan lihat ada iman? Enggak ada. Segala sesuatu tanpa iman dosa. Waktu Anda sumbang untuk korban bencana di NTB, Anda berdosa. kasih persembahan di gereja. Baik? baik? Kasih kolekte baik? Baik. Kasih persepuluhan baik? baik? Baik. Apa ada iman pada Kristus? Ternyata tidak ada. Maka berlakukan segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Berarti memberi kolekte tanpa iman adalah dosa. Kasih persepuluhan tanpa iman adalah dosa. Berarti waktu saudara kasih persembahan, saudara berdosa rajin kasih persepuluhan tapi tidak ada iman, itu dosanya makin banyak. Kan rajin. Tiap bulan kasih persepuluhan, tiap bulan berdosa. Hadir di kebaktian, baik? Baik. Hadir di kebaktian tapi nggak ada iman. Sama dengan dosa. Maka hadir kebaktian juga dosa. Kalau begitu, semua perbuatan baik kelihatannya tadi Alkitab bilang tidak ada yang baik. Kenapa? Karena standarnya ini, maka sebenarnya ada perbuatan-perbuatan yang baik pada diri sendiri: tolong orang, sumbang panti asuhan, apa segala, sebenarnya baik? Hanya karena prinsip Tuhan adalah menilai kebaikan berdasarkan kacamata iman kepada Kristus, maka tanpa iman, semua yang baik jadi dosa. Maka saudara bikin apa yang baik pun dosa. Oh di agama sana ada orang begini, begini, begini. Iman pada Kristus? Tidak, dosa. Di agama sana ada orang yang wah sangat murah, sangat murah hati. Ah, mereka beriman pada Kristus? Tidak. Kalau begitu dosa, jadi dosa semua. Kalau sudah model begini saudara, ada nggak orang yang masih ada orang baik tidak? Ya? Nah ada lagi nih ya. Orang baik banyak. Tapi semua tidak beriman dia jadi dosa. Dan kalau sudah dosa dianggap Tuhan tidak baik. Maka di sini akhirnya tidak ada orang lagi yang baik di mata Tuhan. Ya. Sekarang gini ya. Pikir Pak ya. Kalau Pak pergi ke baktian. Ke gereja. Tapi tidak beriman. Sama dengan dosa. Berarti ikut kebaktian jadi berdosa. Mending? Enggak usah ikut. Ya, enggak usah saja kan? Soalnya pergi ke kebaktian malah tambah dosa. Kalau begitu, enggak usahlah ke kebaktian. Tolong orang enggak ada iman, dosa. Kalau saya mesti nolong orang lalu jadi dosa buat saya, mending? Enggak usah tolong saja. Tapi kalau saudara Ini kan tolong orang kan baik. Enggak ada iman dosa. Kalau saya buat baik tapi jadi dosa, mending. Kalau buat baik jadi dosa bagi saya, mending. Gak usah buat, -buat baik. Kalau saudara pikir begitu, baca Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kalau pergi kebaktian tidak ada iman, dosa. Mending tidak usah kebaktian. Tahu kebaktian baik? Tahu. Kalau tidak kebaktian, siapa yang tidak yang tahu baik tidak lakukan? Dosa. Berarti pergi kebaktian dosa, tidak kebaktian dosa juga. Tolong orang jadi dosa, mending enggak usah tolong. nggak usah tolong. Itu namanya tahu baik tapi tidak lakukan dosa juga. Jadi bagi orang yang tidak beriman pada Kristus itu, buat baik dosa, tidak buat baik dosa. Tolong orang dosa, tidak tolong orang dosa. Bantu orang miskin dosa, tidak bantu juga dosa. Pergi kebaktian dosa, tidak pergi juga dosa. Kasih kolekte dosa, tidak kasih kolekte dosa juga. Kasih persepuluhan dosa, tidak kasih persepuluhan dosa juga. Nah kalau modelnya begini, pertanyaannya masih ada orang baik? Tidak ada, tidak ada lagi. Ya. Nah, kalau begitu di sini kita ingat bahwa kalau begitu memang dalam diri seorang berdosa yang tidak beriman pada Kristus memang satu titik kebaikan di mata Allah pun tidak. Kalau di mata manusia banyak. Tuh si A orang baik, si B orang baik, banyak. Tapi dari kacamata Allah tidak ada satu manusia pun yang baik. Itulah sebabnya ayat-ayat yang kita baca tadi bilang, tidak ada yang baik seorang pun tidak. Karena apa? gara-gara Roma 14 ayat 23, Yakobus 4 ayat 17 ini. Jadi bagi orang yang tidak beriman pada Kristus, satu, buat jahat dosa. Dua, buat baik dosa. Tiga, tidak buat baik dosa, buat jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik juga dosa. Maka seluruh hidup orang yang tidak beriman pada Kristus, dosa semua. Dia bukan orang, bukan kertas putih bintik-bintik hitam, kertas hitam bintik-bintik putih, tapi dia kertas hitam full. Maka di mata Allah, semua orang yang tidak percaya Kristus berapa perbuatan baik nol nah kalau sudah nol ya sekarang saudara pikirkan bisakah orang selamat dengan perbuatan baik mana mungkin selamat dengan perbuatan baik sedangkan perbuatan baik ini nol kosong nggak ada bagaimana bisa selamat karena berbuat baik ya sekarang kita lanjutkan. Kita mau lihat fakta yang lain dalam kitab suci. Bagaimana Tuhan menilai perbuatan baik dari manusia berdosa? Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, demikian kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yang disebut kain kotor ini bukan dosa, tapi apa di situ? Kesalehan. kesalehan. Jadi, yang kotor ini bukan dosa kita. Kesalehan kita, perbuatan baik kita itu dianggap kotor. Berapa banyak kesalehan dalam ayat itu? Berapa banyak kesalehan? Segala, segala roti, semua, semua kebaikan kita, Tuhan, nilai kain kotor. Jadi kalau anda kumpul perbuatan baik, tabung satu, dua, oh tolong orang miskin, bantu bencana, ada anak putus sekolah saudara bayar, lalu apa lagi, oh ini ada orang tetangga sebelah susah, saudara kasih duit, macam kumpul semua. Nah ini Tuhan perbuatan baik saya, tolong dinilai, Tuhan nilai bagaimana? Segala kesalehanmu kain kotor. Kain kotor ini kain apa? Kain pel, bukan, ya? Itu bukan kain pel, ya? Nah, kalau kita membandingkan di dalam terjemahan dari Word, ya, dia menerjemahkannya sebagai seperti kain yang bernoda secara tetap. Alkitab Indonesia bilang kain kotor. Tapi God's Word mengatakan bahwa itu adalah kain yang bernoda secara tetap. Kain yang bernoda secara tetap ini apa? Ya, Kalau kita bandingkan lagi dengan DRB, maka dia menerjemahkannya sebagai as the wreck of a menstruous woman. Seperti kain menstruasi seorang perempuan. Zaman dulu belum ada pembalut wanita seperti sekarang. Perempuan-perempuan dulu, pembalut pakai kain. Nah, kain kotor di sini yang dimaksud tentu adalah kain pembalut wanita zaman dulu. Kalau saudara mau tahu bagaimana Tuhan menilai perbuatan baik dari orang-orang berdosa di luar Kristus, maka Dia menilainya tidak lebih daripada kain pembalut wanita. Jadi, kalau ada orang mau masuk surga dengan perbuatan baiknya, mau selamat dengan perbuatan baiknya itu sama dengan dia bilang Tuhan aku mau masuk surga nih tiketnya pembalut gila kah engkau ya jadi Tuhan begitu rendah menilai perbuatan baik dari orang yang tidak beriman maka saudara perhatikan saudara yang menyaksikan program ini saudara kira sekian lama saudara orang baik saya orang baik karena dari dulu sudah baptis, rajin ke gereja, ikut vokal grup, ikut paduan suara, uh, pelayanan komisi pemuda, komisi remaja, kaum bapak, kaum ibu, wah, saudara, wah saya orang baik. Tapi saudara sendiri tidak beriman pada Kristus, belum terima dia sebagai Juruselamat dan Tuhanmu. Semua kebaikanmu Tuhan anggap seperti kain pembalut. Sekarang saudara pikir, saudara kira saudara bisa masuk surga dengan pembalut seperti itu? Mustahil orang bisa masuk surga dengan perbuatan baik kalau dinilai seperti ini. Makanya seorang namanya Sinlin Jones ketika menggambarkan manusia mustahil selama dengan berbuat baik, dia mengatakan, "Kamu bisa mencoba menyeberang lautan Atlantik dengan sebuah perahu kertas. Sama seperti kamu mau pergi ke surga dengan perbuatan baikmu sendiri." Ingat masa kanak-kanak kita kalau main perahu-perahuan, bikin perahu kertas dia mungkin kamu tidak dapat zaman seperti itu masih zaman susah itu ya ya kertas-kertas begitu kita main-main di drum atau apa air di bak tapi coba bikin perahu itu suruhnya berang laut Atlantik bisa mustahil mustahil perahu kertas bisa nyebrang Atlantik sama mustahilnya dengan kamu mau masuk surga dengan perbuatan baikmu sendiri jangan kira amal salehmu bisa membawa kamu ke surga Amal salehmu di hadapan Tuhan dinilai sebagai kain pembalut. Orang banyak bicara, "Semoga amal saleh dari almarhum diterima di sisi Allah. Bagaimana Allah mau terima di sisinya? Mau menerima pembalut di sisinya?" Karena itu, saudara yang kira, saudara bisa selamat dengan amal baikmu. Saudara pikir, seperti rendah, seperti itulah penilaian Allah terhadap perbuatan baikmu. Tapi cilakannya banyak gereja juga sekarang ajar bahwa orang bisa selamat karena berbuat baik. Ada banyak pendeta yang mengajar orang bisa selamat karena berbuat baik. Saya ikut ulang-ulang acara pemakaman. Pendeta bilang, marilah kita rajin berbuat baik supaya mati masuk surga. Itu ajaran sesat. Martin Luther Reformator Kristen mengatakan, ajaran sesat yang paling terkutuk, yang paling jahat, yang paling merusak, yang pernah menggoda pikiran manusia adalah gagasan, yang entah bagaimana bisa membuat dirinya sendiri cukup baik, cukup layak di hadapan Allah yang Maha Suci. Itu sesat, bukan cuma salah. Saya tidak sembarang bilang sesat. Karena saya tahu beda antara salah dan sesat. Sesat itu juga salah. Tapi tidak semua salah itu sesat. Sesat itu kesalahan yang mendasar. Kalau bangunan Orang bisa salah di atas ini ornamen-ornamennya bisa salah. Kalau yang meleset di situ namanya salah. Tapi kalau melencengnya di bawahnya, fondasinya, kalau fondasinya miring, gedungnya pasti miring. Kalau salahnya di fondasi ini sesat. Kalau salahnya di ornamen atas itu cuma salah. Ya. Nah, ajaran tentang keselamatan itu ajaran fondasi dasar Kristen. Menyimpang di situ bukan cuma salah, tapi sesat. Ya kekristenan jelas menolak konsep selamat karena berbuat baik ini dan sekali lagi jangan pernah berpikir bisa selamat dengan perbuatan baik Saudara. Kalau Saudara kepengen selamat dengan berbuat baik boleh juga. Tapi ada syarat. Taatilah firman Tuhan 100% sempurna tidak boleh kurang satu. Begitu kurang satu kau masuk neraka. Ya. Coba buka Yakobus pasal 2. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tetapi membunuh maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Perhatikan, barang siapa menuruti seluruhnya tapi mengabaikan satu, jadi dia katakan hukum Tuhan itu seratus, dia taat seluruhnya kurang satu, berarti taat berapa? Taat sembilan puluh sembilan, langgar satu sama dengan bersalah pada seluruhnya salah seratus. Jadi kalau benar sembilan puluh sembilan salah satu bukan dianggap salah satu saja, benar sembilan puluh sembilan salah satu dianggap salah seratus. uh, saya ini pasti masuk surga karena saya jujur, ya tidak tipu orang, ramah, tidak pernah maki, rajin kebaktian, rajin pelayanan, uh, pokoknya tidak iri hati, tidak dengki, tidak benci, uh, bagus semua, kurang satu, utang tidak bayar, masuk neraka. Karena barang siapa taat seluruhnya min satu, Dianggap salah, seratus. Wah, kalau sudah begini, susahlah kita semua. Ya, susah kita semua. Berarti Tuhan menilai kebaikan kita, kebaikan manusia berdosa di hadapan Allah. Apa kain pembalut? Kalau kebaikan kita kain pembalut, lalu dosanya kebaikan saja, tuh kain pembalut. Lalu dosanya apa lagi? Kayaknya dosa ini mesti lebih parah dari Kain pembalut ini ya. ya? Coba baca Yesaya 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar Kain di hadapan. Kelakuan mereka sama seperti cemar Kain di hadapanku. Kalau kebaikan kain pembalut. Kalau dosa cemar Kain. Apa artinya cemar Kain? Imamat 15. Lihat ayat 20. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Sabar situ. Ini kelihatan bicara apa nih? Segala sesuatu yang ditidurinya selama cemarkain jadi najis. Dan segala sesuatu yang didukinya jadi najis. Ini kalian bicara apa nih? Baca lagi ayat 24. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemarkain perempuan itu, maka ia menajis menjadi najis selama tujuh hari dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis. Jadi ini maksudnya cemarkainnya apa? Ini kalau perempuan haid. Menurut hukum Taurat, kalau perempuan haid duduk di sini, kursi najis. Tidur di tempat tidur, tempat tidurnya najis. Berhubungan seks dengan suami, suami najis. Sentuh rumah, rumah najis. Masuk bait Allah, bait Allahnya jadi najis. Makanya perempuan haid tidak boleh kebaktian di bait Allah. Karena menajiskan selama tujuh hari. Ini hukum seremonial yang tidak berlaku lagi pada zaman perjanjian baru. ya. Tapi ini perjanjian lama. Berarti cemarkain itu apa? Ya. Saya baca Yesaya 36 ayat 17 itu dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Hai manusia fana, ketika orang Israel tinggal di negeri mereka sendiri, mereka telah mencemarkannya dengan tindakan dan kelakuan mereka. Aku menganggap kelakuan mereka itu haram seperti wanita yang sedang Height. ya nah kalau kita melihat imamat pasal 15 ayat 20 dan 24 tadi kalau kita membacanya dalam versi NIV New International Version maka dia menerjemahkannya sebagai hair period periode periodenya ya maksudnya masa datang bulannya sedangkan kata cemar kain di ayat 24 dia menerjemahkan dalam NIV sebagai hair monthly flow Aliran bulanannya ini berarti bicara tentang darah kotor dari seorang perempuan haid. Jadi, dosa kita dianggap seperti darah perempuan haid dan kebaikan kita seperti kain pembalutnya. Wah, artinya betapa jijiknya hidup seorang manusia di hadapan Tuhan. Semua kejahatannya dan semua kebaikannya tidak lebih daripada darah haid dan juga pembalut itu. Nah, sekarang pikir, bisakah kita diselamatkan dengan amal saleh kita model seperti ini? Itu mustahil, saudara. Mustahil. Jadi sebenarnya mengapa kita tidak bisa selamat dengan berbuat baik? Karena di mata Tuhan, kita ini tidak ada satu pun yang baik. Manusia bisa nilai kita baik. Manusia bisa menilai saudara adalah orang yang beramal. Orang saleh. Orang yang luhur. Itu manusia. Tapi dengar, Tuhan nilai kamu tidak lebih daripada kain pembalut seorang wanita yang haid. Jangan mimpi masuk surga dengan model seperti itu. Saudara sekian lama yang merasa diri cukup baik, dengar baik-baik ini. Dan renungkan, dan kalau bisa malam ini jangan tidur. Karena kalau tidur dan sampai mati besok pagi saudara sadar sudah di neraka. Ya. Nah, tapi Saudara, ini kita bicara seandainya saja. Seandainya saja kita sudah mustahil kita berbuat baik. Tapi seandainya saja kita berbuat baik, bisa berbuat baik, apakah perbuatan baik kita bisa menghapus dosa kita? Saya mencuri, merampok, membunuh. Habis itu habis mencuri, saya pergi ke kebaktian maka dosa mencuri saya terhapus. Saya memperkosa, habis itu bantu panti asuhan. Begitu panti panti asuhan, dosa pemerkosaan terhapus. Bisa. Apakah perbuatan baik bisa menghapus dosa kita? Firman Tuhan mengajarkan tidak demikian. Kamu tahu tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau firman Tuhan. Saya selalu pakai ilustrasi begini. Kalau Anda Naik motor tidak pakai helm, polisi tangkap saudara, lalu kasih surat tilang minggu depan sidang di pengadilan. Ya sudah oke okay. baiklah minggu depan sidang masih ada satu minggu hari besoknya saudara langsung bawa lihat ada gereja mau pembangunan sumbang berikut lihat uh ada korban bencana di Ntb kirim bukti transfernya ada. Berikut ada janda kelaparan di sana, bantu beras. Oh ada panti asuhan, bantu ini ini. Setelah bantu bantu, minggu depan saudara di sidang persidangan pengadilan, pak hakim bilang saudara Daud, benarkah minggu lalu saudara melanggar peraturan lalu lintas? Benar pak hakim. Tapi pak hakim mesti tahu bahwa hari Senin lalu saya sudah bantu pembangunan gereja. Ini kuitansi. Hari Selasa sudah kirim sumbangan untuk korban bencana. Ini bukti transfer. Hari Rabu sudah bawa bantuan ke Panti Asuhan. Ini foto. Jadi benar Pak Hakim saya sudah melanggar peraturan lalu lintas. Tapi saya juga sudah berbuat banyak amal. Saya tanya, hakimnya akan bebaskan Pak Daud tidak? Pikir baik-baik baru jawab. Hakimnya akan bebaskan Pak atau tidak? saya beritahu Bapak, hakimnya akan bebaskan Bapak. Kalau hakimnya gila. Kalau hakim gila dia bebaskan, tapi kalau hakimnya waras, dia akan berkata tidak peduli kau mau bantu gereja, kau bantu pati bantu apa, terserah kau. Tapi faktanya semua ini tidak bisa menutupi pelanggaran kamu tidak pakai helm. Ya kan? Berarti pengalaman kita pun amal saleh kita tidak pernah bisa menutup satu dosa pun. Jadi selama saudara ini berdosa, ya, lalu rajin berbuat baik, rajin beramal saleh. Tidak ada manfaatnya kalau saudara masih berdosa. Amal salehmu boleh 99, tapi satu dosa itu bawa saudara ke neraka. Inilah kekristenan saudara. Ya, karena itu, maka kita Kristen mengajarkan manusia tidak mungkin selamat karena memang perbuatan baik tidak bisa. Karena itu juga, semua orang Kristen yang mendengar siaran ini, semua kepala kantor, semua kepala desa, Pak Lurah, ketua RT RW, dengan baik-baik, kalau saudara orang Kristen menghadiri acara kematian, bikin kata sambutan pada kematian, jangan bilang "marilah kita berdoa supaya". Semoga arwah dari almarhum diterima di, di sisi Allah karena amal salehnya. Itu bukan perkataan Kristen. Tidak ada orang bisa diterima di sisi Tuhan gara-gara amal salehnya. Tidak ada. Lalu yang membuat tidak mungkin manusia diselamatkan dengan berbuat baik? Karena Saudara, kitab suci menggambarkan manusia atau dosa manusia itu seperti hutang. Kalau saudara ingat doa bapak kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Kata salah di situ, kesalahan di situ, menggunakan kata Yunani oplemma. lema artinya utang. Makanya dalam terjemahan King James itu our debts as we forgive our debtors. Ampunilah hutang kami ya Tuhan. Seperti kami mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Berarti dosa itu hutang. Dosa itu hutang. Dan saya selalu berkata, kalau dosa itu hutang, bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti utang? Bisa. Jadi, saya tidak ada uang, hutang sama bapak 10 juta. Minggu depan 10 juta lagi minggu depan 10 juta lagi sampai 100 juta. Bapak mulai marah. Ini orang pinjam-pinjam sampai 100 juta. Marah-marah sama saya saya bilang, "Pak, tidak usah marah-marah. Saya janji dengan Bapak, mulai sekarang saya tidak utang lagi." Selesai ya, Pak. Permisi. Selesai. Terima. Kenapa tidak terima? Bayar dulu ya kan? Kok enak minta maaf lalu jalan? Tidak. Kamu utang 100 juta Soal kamu mau berhenti utang urusan kedua. Urusan pertama bayar dulu utangnya. Ya loh. Maka hutang tidak bisa diselesaikan dengan berhenti utang. Mesti bayar utang. Kristen mengajar yang bayar hutang dosa cuma Yesus. Tapi kalau orang berdosa mau selamat dengan berhenti berdosa pun tidak bisa. Itu sama dengan merasa bahwa utang bisa diselesaikan dengan berhenti utang saudara yang pemabok di sana. Saudara kepengen masuk surga lalu berhenti mabok. Saudara berhenti mabok mati masuk neraka. Saudara yang pencuri ayam di sana, ya. Saudara kira dengan berhenti mencuri ayam saudara akhirnya akan masuk surga, tetap mati masuk neraka. Saudara penjudi di sana, saudara pikir berhenti judi lalu masuk surga. Saudara yang pezinah di sana, pikir berhenti berzina, pelakor dan pebinor, ya, yang ada di sana yang berpikir kalau saudara berhenti, kalau saudara akan mati masuk surga. Tidak. Utang tidak bisa selesai dengan berhenti utang. Dosa tidak bisa selesai dengan berhenti berdosa. Harus ada pembayaran. Dan yang mampu membayar, manusia tidak bisa bayar. Mazmur 65 ayat 4, pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Terjemahan Indonesia sehari-hari, dosa-dosaku terlalu berat bagiku. Maka kita tidak bisa selesaikan sendiri. Itulah sebabnya Kristen mengajar satu-satunya yang bisa bayar. Adalah Yesus, manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Kalau saudara, sekali lagi yang merasa diri orang baik dan saudara pikir saudara akan selamat dengan berbuat baik, inilah berita buruk yang kusampaikan padamu. Kamu akan masuk neraka dengan semua perbuatan baikmu, kecuali kamu datang pada Kristus hari ini juga. Demikianlah, pemirsa, apa yang kita sudah dengar menjadi berkat bagi kita semua. Untuk itu, mari lebih mengenal keberadaan kita agar kita memperoleh keselamatan yang hakiki, yang benar-benar bersumber dari sumber keselamatan itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Kutau yang kupercaya.